dari acara hari ini yaitu adalah bahwa kami mahasiswa KP dari Fakultas Biologi UGM, kami membuat kuesioner mengenai uji pengetahuan umum anggrek yang telah kami sebarkan dari seminggu yang lalu. Kemudian dari hasil kuesioner tersebut, responnya dibagi menjadi 3 kategori umum, yaitu dari pihak akademisi biologi, pihak akademisi non-biologi, serta pihak masyarakat umum. Nah, dari pihak-pihak tersebut masing-masing memperoleh salah satu juaranya, sehingga mendapatkan 3 juara masing-masing. Nah, pihak-pihak yang telah menjadi juara tersebut dan diminta tolong untuk datang ke titik outreach untuk diberikan hadiah berupa anggrek beserta sertifikat dari pihak titik outreach. Perwakilannya, Bu. Diwakilkan oleh Mbak siapa? Alfia. Untuk Mbak, tolong disampaikan ke Mas Muhammad. Terima kasih sekali sudah berpartisipasi dalam program dari KP di sini di Jakarta. Ya. Hadiahnya anggrek. Anggrek apa nih? Anggrek bulan. Anggrek bulan ya. Bagikan kuesioner itu karena tahu saya suka anggrek, jadi saya coba iseng-iseng, alhamdulillah dapat rezeki itu. Gimana perasaannya setelah menang itu? Alhamdulillah seneng banget. Seneng banget ya. Kemarin sempat mau beli itu, ternyata alhamdulillah dapat rezeki dari sini. Yang jelas alhamdulillah rezekinya saya itu. Kami ingin seberapa banyak orang yang tertarik mengenai pengetahuan mengenai anggrek. Makanya kita adakan kuis, dan itu juga inovasi dari anak-anak KP yang KP 1 itu dari kerja praktek Fakultas Biologi UGM. Dan dari situ kita bisa melihat ternyata memang banyak sekali penggemar anggrek yang tertarik dan ingin mengetahui lebih banyak cara budidaya anggrek dan sebagainya. Banyak dicari para kira-kira